Misalnya satu pun tak jadi. Subhanallah, sebabnya Allah ciptakan semua ni. Aku nak cipta benda kecil pun tak jadi. Ha. Telinga dah makin dekat. Apa yang kau cipta? Ha, aku cipta alat ni. Canggih. Aku namakannya alat pemukul lalat. Hei, korang jangan pandang rendah dekat alat ni. Nampak je macam ni. Tapi berkesan tau. Ha, tu pun ada seekor lalat. Tengok aku buat demonstrasi. Iya. Yuh. Iya. Ya. Iya. Iya. Yuh. Ish. Iya. Alat ni memang canggih. Tapi aku je yang tak canggih. Tak larat nak kejar. Ada ke macam tu? Umar, kau pula buat apa? Alat ciptaan aku lebih canggih. Tengok ni. Kan Umar, si makan tu. Nah, Adi. Kau tu pula cipta apa? Ni alat yang kau bawa ni macam pelik je aku tengok. Yang ni kasa bergerak automatik. Tak payah lah nak pergi jalan. Tengok nak protes. Aduh. Wah, canggihnya. Siap boleh kawal dengan gerakan tangan je. Heh, mestilah canggih. Aku Hud, akulah bakal pergi cilik. Yalah, mesti boleh menang ni. Kalau berani, jomlah kita lumba lain sekali. Tengok adik. Huh, berlumba? Boleh je, tak ada masalah. Mesti aku juga yang menang. Kau biar betul, Hadi. Aku tengok tak ada chance kau nak menang ni. Aku akan buktikan ciptaan aku lebih hebat. Kenapa ni Hadi? Nampak sedih je. Tadi kat taman ada budak lama Hud, kaca Hadi. Dia tunjuk kereta mainan dia. Memang canggih lah. Tu Hadi tak puas hati. Hadi ajaklah dia lumba. Tapi Hadi yang kalah. Hud? Oh, itu budak baru kat kelas sudah. Dia tu dalam kelas memang bijak. Tapi suka belagak dan mainkan kawan-kawan dalam kelas. Ya ke? Patutlah. Tapi sekarang ni dah rosak dah alat Hadi ni. Ha, dari tadi Huda tengok. Ni sebenarnya alat apa Hadi? Ini alat ciptaan Hadi. Untuk masuk pertandingan reka cilik tu lah. Oh, rupanya Hadi nak masuk pertandingan reka cipta tu ke? Ha, Huda baru teringat. Hadi dah rosakkan anak patung Huda. Maaflah Huda. Nanti Hadi ganti balik lah. Takpelah Hadi. Huda pun sebenarnya dah tak main dah anak patung tu. Oh, ya ke? Baguslah kalau macam tu. Tak payahlah diganti. Amboi, terus gembira. Nampak sangat tadi tak ikhlas nak minta maaf. Apa yang anak-anak Abi bincangkan ni? Tadi kat taman ada budak. Hadi ni Abi. Dia nak masuk pertandingan reka cipta. Abi. Sebenarnya Hadi nak masuk pertandingan reka cipta. Macam-macam Hadi buat tapi tak jadi. Tak ada peluang lah dia nak menang. Hadi, kalau Hadi betul nak cerita sesuatu atau buat apa-apa pun, kita kena tanamkan niat untuk buat kerana Allah. Bukan untuk menang dan menunjuk-nunjuk siapa yang lebih hebat. InsyaAllah, Hadi yakin Hadi boleh cerita sesuatu yang lebih bagus. Baiklah, Hadi. Ha, Huda. Tadi Umi panggil. So, tolong Umi kat dapur. Ya ke, Hadi? Okeylah, Huda masuk dalam dululah.
Ha, Adi, Abi nak tunjuk sesuatu kat Adi ni. Jom ikut Abi. Eh, kita nak pergi mana, Abi? Adalah. Jom. Hadi, ini rahsia tau. Jangan beritahu sesiapa. Dekat Umi dengan Huda pun jangan. Dekat Momo pun jangan. Ha? Profesor Soleh dikenal pasti